Konfirmasi terlebih dahulu di WA, konfirmasi di WA. Kemudian total yang ikut giveaway 33 peserta, Mas. 33 peserta ya? Iya. Oh, ini urut ya dari Om Eko. Itu lokal Rendiri. Itu masih umur 25 hari. Belum mandiri. Selamat siang teman-teman subscriber. Dulu berjumpa dengan Mas Yon, dengan Tembem. Sekarang berjumpa dengan saya, Tri Raharjo. Oke, sekarang itu tanggal 3 teman-teman, setengah satu. Sesuai janji yang dulu pernah saya dan Mas Yon janjikan, yaitu untuk syukuran giveaway. Nah, ini sudah mencapai tanggalnya, yaitu ditutup tanggal 31 kemarin. Ini tanggal 3 sampai 5 nanti kita coba undi. Baik, kita jelaskan untuk teman-teman yang sudah mengikuti giveaway. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman jadi penonton setia kami. Dan kalau ada request, kalau ada mas, bahas ini dong, monggo. Kami terbuka dan itu malah sangat menjadi motivasi buat kami. Oke, saya jelaskan teman-teman yang sudah mengikuti giveaway, sudah nonton sesuai tanggal, sesuai ketentuan. Ini sudah terkumpul 33 orang. Jadi yang komen di YouTube tapi tidak komen di Facebook, mohon maaf tidak kami sahkan, tapi saya ucapkan terima kasih. Mungkin giveaway selanjutnya bisa kita fasilitasi. Sudah ada terkumpul 33 orang yang komen di YouTube, kemudian komen juga di Facebook. Sudah kami sahkan, saya sama Mas Yon sudah sahkan. Untuk undiannya apa aja atau teknisnya gimana? Teknisnya nanti undian kami ambil sekitar 3 terbaik dulu, 3 komen terbaik. Nah itu nanti merupakan komen yang saya dan Mas Yon, wah cocok komen ini, entah kalian mau komen yang memuji-muji ataupun komen kritik pedas ataupun komen gokil. Nah itu akan kami pilih sesuai dengan keinginan kami, yaitu 3 komentar terbaik terpilih dari 33 orang ini. Berarti kan nanti ada 3 orang yang sudah pasti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Tentu yang menarik. Nanti akan diundi langsung oleh Mas Yon dan Dek Tembem. Oke, ada 3 orang. Berarti yang ikut undian itu ada 30 orang. Nanti kayak gini teman-teman, kayak gini. Ini kan sudah kami buat list kayak arisan. Di list arisan nanti kita kopiok bareng-bareng. Nah, tahunnya gimana? Nanti tahunnya setelah ini muncul akan kami sesuaikan dengan hadiah. Misal, ono paut ring iki, kita kocok ini. Siapa yang beruntung, nama yang keluar dialah yang sebagai pemenangnya. Nanti akan dipandu langsung oleh Mas Yon dan Febri Tembem untuk pemenangnya. Kemudian untuk pengirimannya, teman-teman yang notabene hadiahnya dapat paut, nanti konfirmasi di WA. Kemudian pengirimannya itu ongkir ditanggung oleh pemenang. Khusus untuk teman-teman PAUD. Kalau ya lokalan Klaten mah, Klaten opo sih cerak-cerak Pasar Puluwatu, nanti kami antar sambil minum nutrisari opo kopi. Oke, gitu ya teknisnya. Mungkin setelah ini akan dilakukan pengocokan lur oleh Mas Yon dan Dek Febri Tembem. Semoga teman-teman beruntung. Terima kasih teman-teman yang sudah meramaikan di gelaran 1000 subscribe ini. Semoga teman-teman sehat selalu, menjadi penonton setia kami. Kalau ada saran, masukan, kritik, monggo nanti disampaikan. Langsung aja tulis komen. Semua komen itu loh, kalian yang komen itu kami baca, kami bales. Gitu ya. Apalagi masukan-masukan, tentu kami akan sangat bahagia. Itu dulu untuk sambutan dan dari saya. Untuk menjelaskan teknisnya juga, nanti selebihnya ada video lanjutannya di samping ini. Simak ya teman-teman. Terima kasih. Nulisin apa? Dek Tembem apa nyeket ini? Ini nulis daftar yang ikut giveaway, Mas. Sama apa ya? Mau buat yang buat dikocok itu loh. Oh iya. Ada berapa ini? totalnya. Ini total yang ikut giveaway 33 peserta, Mas. 33 peserta ya? Iya. Oh, ini urut ya dari Om Eko, Om Tolis. Ini yang disahkan. Yang disah. Oke, 33, Mas. Iya. Siap. Saya tak lanjut, nyateti dulu ya, Lur. Tak kira nyeket. Udah nggak berani, Lur. Oke, lanjut Mas Febri. Halo Mas Yon dan Dek Tembem. Kita mulai untuk pengundian. Belum pengundian ya Mas, pengumuman dulu ya. Ini pengumuman dulu, komen terbaik teman-teman. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemirsa, penonton setia channel YouTube kami. Kali ini saya bersama tim, ada saya, ada Mas Dek Tembem atau Fauzi Ferdianto dan kameramen saya, Tri Raharjo Klaten. Tadi di video depan sudah menampakkan diri. Untuk kali ini saya akan sudah memilih komen terbaik teman-teman yang mendapatkan giveaway PAUD dari kandang Gigolo SF Klaten, terah kami sendiri. Ada berapa ya? Ada 1 atau 2 itu dari kandang Om Yumna yang kemarin sudah saya tampilkan videonya. Tadi saya sudah memilih, kita urutkan komen dari bawah dulu yang komen terbaik. Tapi urutan nomor 6 loh. Oh, enggak jadi 3 ya Mas? Berarti tambah 3 ya ini? Ya, 6 wis rapopo. Oke, 6 PAUD. Tadi saya sudah milih komen terbaik di HP. Terus dan sudah mendapatkan nama-nama yang kita sebutkan dari bawah dulu. Oke, berarti nomor 6 dulu ya? Ya, itu komen terbaik nomor 6. Oke. Itu saya pilih ini, sudah saya rekap di sini. Ada 6 pemenang yang sudah saya putuskan bersama kru. Nanti gitu. Sekalian dapat PAUD yang mana Mas bisa? Oke, bukan ya. Kenapa ini HP-nya? HP-nya kabul, agak kabul. Besok kalau sudah anu kita cari yang baru. Terbawah dari bawah pemain komen terbaik di YouTube kami ya, terus. Ini ada Budi Santoso. Komennya gimana tuh Mas? Komennya ini di atas Lur, sabar ya Lur, tak buka ini. Mungkin Dek Febri sekalian ini linting itu loh, nanti pieknya dibawa ke sampingnya Om Yon, Dek Febri. Nah ini Lur, ini saya bacakan komen terbaik dari Budi Santoso. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa ini Budi Santoso ini. Oke, nanti biar tak tunjukkan Om. Semangat terus bro, semoga kedepannya sukses goro-goro awakmu, gara-gara saya katanya. Aku mudeng dolanan kenari, pokok men kowe kanggoku jempol. Ya, itu menurut saya itu gokil tapi bisa buat penyemangat saya loh. Karena apa ya, saya cuma bilangin ngajari kenari. Dan kebetulan dia pernah ambil dari saya, tak kasih terah dari saya, beli dia produk. Ya senang sekali Lur. Ini karena komennya begini saya suka. Itu yang ke-6 itu nanti akan mendapatkan PAUD Trah ini. Yang mana Mas? Yang bawah ini. Yang itu bawah ini. Itu yang hijau ring kiri. Ring kiri ya. Itu anak Joni Lur. Ini mah dapat anak Joni ya. Ya. Oke, selamat untuk Mas Budi Santoso dapat anak Joni. Resmi ya ini teman-teman, ring kiri miliknya Mas Budi Santoso. Nanti segera konfirmasi Mas. Oke Mas, ini tadi ya sudah kita terbaik nomor 6. Terus sekarang saya yang disebutkan tadi komen terbaik nomor 5 teman-teman. Ini menjadi miliknya Mas Randy. Mas Randy. Randy ya. Itu komennya juga bagus Lur. Sebentar tak carikan ya. Jangan ngalamun Mas. Linting toh? Linting. Oke, buat undian nanti ya. Iya. Oke. Oke Mas Yon, lanjut. Nah, kita lanjut ya. Ini pemenang nomor 5. Itu namanya Randy Nurdianto. Itu sudah saya musyawarahkan pada kru. Ini komennya begini teman-teman. Burung mengajarkan pelajaran hidup yang luar biasa. Yang harus kamu lakukan adalah mendengarkan cuitan mereka. Terima kasih Om, berkat channel dan kontenmu sangat membantu, khususnya bagi peternak mania. Berikan kesehatan Om, yang rawatan maupun burung yang dirawat. Amin. Itu katanya. Ya ini dulu pernah dia juga apa ya? Apa Dek? Pembeli apa? Pembeli pakan big bedding. Dan dia juga alhamdulillah lancar. Produknya itu produk semua 6 loh. Dan dia Mas Randy, beliau mendapatkan paut. Oke, ini. Yang mana Mas? Yang gede ini anak Jumatir ini Mas. Ring kiri. Ring kiri. Oke, ring kiri itu ya. Ini telah juara anak Jumatir. Kakaknya ini juara terus loh, tapi keluar jantan. Kalau betina mudah-mudahan nanti di sana banyak mencetak jawara ini teman-teman. Ini prediksi betina ya Mas? Prediksi betina. Oke, berarti dua yang bawah ini, yang ring kiri anak Joni ini dapatnya Mas siapa tadi? Mas Budi Santoso ya? Anak Joni. Terus yang anak Jumakir ini dapat Mas Randy. Mas Randy. Oke, Mas pemenang silahkan nanti habis ini konfirmasi ya. Oke. Oke, dua teman-teman. Sudah. Dua. Oke, berarti kita ke 4 terbaik ini Mas. 4 terbaik. Oke, kita lanjut 4 terbaik. Saya sudah mendapatkan nama teman-teman. Itu namanya Mas Arief Tri Kurniawan. Ini begini komennya teman-teman. Bismillah, komen pertama dan selalu mengikuti setiap konten dari Mas Tri dan sangat membantu saya dalam pergelutan dunia permanuan. Sehat sukses buat Gigolo SF dan ATK Kenari. Salam hormat, gitu katanya. Itu mendapatkan paut anak Jumakir juga teman-teman. Itu karena tadi sudah musyawarah yang komen terbaik. Yang mana ini mendapatkan anak Jumakir ini teman-teman. Anak Jumakir, yang mana Mas anak Jumakir? Yang Boni Sabel. Ring ini salah masang ring ini. Oke, ini Bonisabel ini. Oke ya, ini ya, ya. Bonisabel ini sah jadi milik Mas Tri Kurniawan. Oke, ini anak Jumakir ya Mas ya. Oh salah ring, harusnya salah kiri, ring, ya kiri ini. Oke, resmi selamat untuk Mas Arief Tri Kurniawan yang sudah ikut meramaikan dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah lor. Oke, Buan Isabel, silakan nanti Mas Arief Tri Kurniawan konfirmasi ke WA ya. Lanjut Mas Yon. Oke, kita ke pemenang ketiga teman-teman. Oke, tiga besar. Ini tadi saya sudah mendapatkan nama dan komennya bagus. Namanya Mas Fandi Rahman. Apa tuh Mas komennya? Oh, bentar lor, wah ini saking banyaknya. Nanti bisa di screenshot, nanti ditampilkan di video lor. Oh ini Mas Fandi Rahman. Di channelnya Om Tri ini sudah. Bismillah, sukses selalu Om Tri buat channelnya. Semoga channelnya tambah berkembang Om, menjadi lebih besar rezeki keluarga Om, dilipat gandakan. Semua keluarga diberikan berkah dan sehat. Terima kasih juga ilmu-ilmunya Om, semoga menjadi ladang amal. Amin. Semoga berkah Mas. Allahumma sholli wa sallim. Pokoknya ini komennya terbaik lor. Nomor 3 terbaik. Ini milik Om Fandi Family Official kalau di sini. Ini akan mendapatkan paut ini yang ini aja, AF aja, dapat AF malan, AF aja. Oh yang hijau ini. Ini AF hijau ini dari Ring Yumna Klaten loh. Oke, posturnya bagus, itu jantan resmi sudah ngeriwik kenceng. Yang tengah ya Mas ini ya, yang hijau ring kanan, Yumna ring kanan. Oke. Itu resmi jadi itu miliknya Mas Fandi Rahman ya. Oke. Ya. Selamat untuk Mas Fandi Rahman. Segera konfirmasi ya. di doa. Nanti ya, Mas, kita lanjut lagi. Wah, ini deg-degan ini nomor loro ini untuk dua terbaik. Oke, ini milik Andini Marta. Wey, Andini keplak-keplak Mbon. Andini Marta, okay, teman-teman. Andini Marta. Kita simak. Kayak ngapa tuh ya komennya Om Andini Marta kok? Yang jelas nomor 2. Oke. Soalnya dua terbaik. Sayang gue oleh main. Pokoknya orang-orang dalam nggak boleh ikut. Ini orang-orang dalam yang sering kena tag nggak boleh ikut pokoknya. Karena apa? Nggak tarai apa ya lor? Menangke koncone dhewe. Koloni apa jenenge? Jenenge apa? Nepotisme cara ini. Oke. Oke, ini dari Tri Martini di channelnya, komennya Andini Marta. Assalamualaikum Mas Tri, Mas Yon. Waalaikumsalam. Salam. Dan tim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat ya Mas atas tercapainya 1000 subscribe. Semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang channelnya, dan selalu sukses, dimudahkan segala urusannya dan sesuatunya. Amin. Amin. Diberkahi selalu. Amin. Dan amin. Semoga yang terpenting selalu diberikan kesehatan Mas Tri dan Mas Yon. Amin. Dongake lur sehat-sehat terus, lha kuwi mahal banget harganya. Dan keluarga Mas Tri, Mas Yon diberi kesehatan. Amin. Semua semangat ngontennya tentang semangat burung agar bisa bermanfaat untuk para kecumannya, khususnya di para pemula yang baru terjun ke dunia burung. Bismillah, semoga rezekiku dan dapat giveaway dari Mas Yon. Buat suamiku Mas burungnya, karena suamiku pengen banget punya kenari. Alhamdulillah ini rezekinya Mbak Andini Marta, gitu loh. Oke. Ini dapat apa ini? Paut, tapi ini cuma lokal loh. Tapi lokal bagus. Ya. Ini cucunya Joni. Cucu ya Mas malah. Cucunya Joni. Ini mendapat bon hijau. Bon hijau ini. Ini yang nah itu loh. Yang ini nomor 2 tadi. Oke, nomor 2 itu ya. Nah, itu prediksi apa ini, Mas? Ini jantan sudah keras ini. Oh, sudah ngriwek kasar ya? 12,5 sudah keras banget ini. Oke. Ini nah ini. Oke, yang itu. Ini malah cucunya Joni, Mas. Cucunya Joni. Bagus berarti nek cucu ya. Kemarin yang di Indramayu itu dibeli temen itu 3,5 bulan sudah ngeder. Goyang juga materinya bagus. Selamat buat Andini Marta. Oke, semoga suaminya seneng mendapatkan kenari ini. Seneng ke suami ceritanya. Ya. Selamat. Yuk keplak-keplak, Bang. Weh. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ini, Mas. Satu terbaik ini. Ini satu terbaik loh. Ini saya sudah mengantongi nama, yaitu deg-degan ini. Deg-deg. Ayo, siapa ini yang mendapatkan satu terbaik? Edi 82. Yang punya Facebook EDIIE Edi. Om Edi, selamat. Anda mendapatkan paut bon kuning. Sebelumnya kenal enggak ini Mas sama Mbak Om Edi? Enggak kenal ya sama sekali ya. Semuanya itu enggak, sing 1, 2, 3 terbaik itu saya enggak kenal. Ini komennya begini teman-teman. Assalamualaikum Mas Tri dan tim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan kru semuanya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin ikut meramaikan Mas atas tercapainya 1000 subscriber. Mas Tri Raharjo Klaten hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Mas Tri dan tim. Mas Tri semua, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diberkahi selalu dan selalu dimudahkan dalam sesuatunya. Amin. Amin. Semoga semakin jaya dan berkembang untuk channel YouTube-nya agar bisa mencapai 1 juta subscriber lur. Amin. Pokoknya amin, amin, amin. Bahkan lebih, dan semoga usahanya diperlancar. Selalu barokah untuk Mas Tri dan tim maupun keluarga. Tetap berusaha pantang mundur, selalu memberikan burung-burung kenari yang berkualitas dan jos. Karena yang berkualitas sudah pasti diburu para kicemannya. Sukses selalu, terus semakin berkembang breedingnya Ya Mas, amin ya rabbal amin. Wah, bagus toh Lur. Nanti semua komennya nanti ditayangkan di situ. Kenapa ini Mas jadi yang terbaik menurut Mas? Karena Mas Edi ini doanya bagus Lur. 1 juta subscriber Lur. Ini harapan Mas Edi untuk channel Tri Raharjo Klaten ini. Otomatis kalau 1 juta subscriber itu kan yang nonton mesti lebih dari 1 juta. Ini doanya Mas Edi, teman-teman. Jadi pantas ya, Mas. Pantas mendapatkan paut. Ini pautnya yang nanti haknya Mas Edi. Yang mana, Mas? Itu yang paling kiri. Yang paling kiri ini. Nah, itu lokal ring kiri. Itu masih umur 25 hari. Belum mandiri. Oke. Bagus sih Mas, calon gede ini. Calon lumayan lah postur. Postur ya. Oke, yang kiri ini prediksi apa ini Mas? Prediksi jantan. Jantan ya? Ya seandainya kalau teman-teman prediksi saya meleset, ada yang jadi betina, itu nanti buat ternak aja. Pasti bagus. Pasti bagus ya. Oke. Itu ke-6 pemenang urut dari bawah tadi saya sudah sampaikan, saya sudah undi. Dan untuk pemenang-pemenang lainnya, untuk hadiah pakan best breeding, pakan edan gigolo dan pulsa, nanti diundi sama Dik Febri. Apa ini? Sudah dikasih nama, ini sesuai nama, sesuai nama ini tadi. Kecuali yang 6 ini. Kecuali yang 6, yang 6 sudah dapat paut ya, nggak dapat ini. Oke, koncone dipikir no. Nah, ini nanti dikopiak-kopiak, nanti diundi. Oke. Sambil kumpul-kumpul hadiahnya ya Mas? Ya, karena hadiah dari para sponsor belum kumpul semua Lur. Yang sudah terkumpul pautnya. Oke. Untuk para pemenang ya, habis ini nanti konfirmasi, jangan lupa untuk pengiriman. Dan gini teman-teman, untuk yang luar kota itu otomatis kena biaya ongkir. Terus nanti segera konfirmasi WA ke admin, bisa Tri Raharjo, Mas Yon atau Mas Dek Tembem. Dan untuk yang dalam kota nanti segera konfirmasi juga ready-nya kapan, bisa saya anter bersama tim. Oke, nanti disambung lagi Mas. Ya, nanti sambung lagi. Pengundiannya ya. Pengundiannya sambil nunggu hadiah sponsor yang belum datang, nanti kita sambung lagi. Oke, siap. Oke teman-teman, selamat sore. Kita lanjut untuk giveaway nya teman-teman. Ini kali ini sore ini saya mendapat apa ya, ini tambahan giveaway atau sodakoh dari Mas Bayu. Ini namanya apa Mas Bayu? Hoki formula buat breeding. Hoki formula buat breeding teman-teman. Ini giveaway dari Mas Bayu. Kalau teman-teman pengen ternak lancar lagi, lebih lancar, nanti kalau pengen pesen Hoky Kenari breeding formula, ini langsung bisa chat. Nanti ada WA-nya Mas Bayu di video ini teman-teman. Terima kasih ya Mas Bayu. Siap, Mas. Semoga menjadi ladang amal ibadah jenengan buat teman-teman kicomania Nusantara, terutama di dunia kenari. Amin Mas. Ya. Oke teman-teman, ini yang nanti dapat giveaway ada tambahan dari Mas Bayu. Khusus son untuk yang ternak-ternak, semoga tambah lancar dan menghasilkan piyik yang banyak. Ini semakin banyak teman-teman yang tidak zong berarti. Tambah 4 ya Mas, tambah 4. Ada 4 pieces. Terima kasih Mas Bayu. Untuk informasi Mas Bayu, ini harganya kisaran berapa best breeding? Saya jualnya 40.000 ini per botol, 40.000 teman-teman. Ini nanti ini giveaway-nya buat teman-teman yang beruntung mendapatkan ini. Nah, atau teman-teman yang pengen order langsung menghubungi nomor WA-nya Mas Bayu di kolom komentar ya teman-teman. Gitu dulu, ini sangat membantu untuk peternak kenari. Teman-teman, kita lanjut untuk pengundian bahkan best breeding dan giveaway hadiah lainnya, pulsa dan macam-macam. Ini yang komen kemarin kan ada 30 peserta. Sudah saya pilih komen terbaik itu sudah 6 orang. Sudah 6 orang sudah dipilih sama tim YouTube kami, yaitu saya, Fauzi Ferdianto dan Om Tri Raharjo Klaten. Ini tinggal hadiah produk dari Gigolo SF loh, dan para sponsor. Ya, ini di sini di dalam ini ada apa loh? Ini loh. Ini ada macam-macam nama teman-teman yang ikut komen di Facebook. Ini ada 33 mas. 33. Oh. Ya. Tapi sudah di ambil 6 ini ya, berarti 6, berarti tinggal berapa ini? 27. Kita hitung dulu ya lor, 27. Ini saya nanti akan kopiok satu persatu, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pas ya mas? Pas, 27. Oke. Ini teman-teman nanti berhak saya hadiah pakan best breeding dan pakan idan gigolo lur. Ini mungkin teman-teman yang main lobet ini tahu pakan idan gigolo, pakan viral tahun 2020. Ini membuat PAUD baik menjadi jahat teman-teman. Ini profilnya pakan idan gigolo teman-teman. Terus nanti dan tambahan satu pakan best breeding ini untuk beternak kenari, untuk garap-garap siapan yang bandel, yang sudah umur tapi bandel. Ini bisa juga buat jantan. Nanti teman-teman kenarinya kalau males bunyi pakai ini bisa. Ini nanti satu orang dapat satu paket begini lor. Tapi dua ini jadi satu gini. Nanti satu paket. Siapa teman-teman punya labet atau kenari nanti yang terpilih di sini dapat ini satu sebanyak 5 orang. Terus yang berikutnya nanti ada 4 orang mendapatkan satu orang satu produk Hoky. Ini merupakan sponsor dari teman kita, yaitu Mas Bayu, Ring Bayu Klaten teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen order silahkan, nanti ada di deskripsi nomornya Mas Bayu. Barangkali mau pesen anakan dari beliau, anakan kenari juga bisa lor. Oke lor, ini nanti sebanyak 4 orang ini. Terus berikutnya yaitu pulsa sebesar 20.000 untuk 3 pemenang yang terpilih ini lor. Oke, siap. Kita mulai dari pakan dulu ya teman-teman. Ini saya nggak pilih, ini saya juga nggak kenal orangnya. Kita pilih salah satu, kita jatuhin satu lor. Ini mendapatkan pakan ini. Oke, satu orang. Ini siapa yang beruntung? Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Mas Rizal Afandi. Oke mas, ini saya coba ya Mas Rizal, saya tulis di sini. Rizal Afandi mendapatkan satu pakan best breeding dan satu pakan edan gigolo. Oke, selamat Mas Rizal Afandi. Bisa disobek mas setelah ini ya. Rizal Afandi, selamat untuk Mas Rizal, sedang menjadi penonton setia kami. Ini dapat, bisa sobek ya pakan. Terus apa lagi ya? Kita pulsa lagi lah. Ini pulsa 20.000. Ini jadi, ini sudah jatuh teman-teman. Ini nggak tahu ini siapa ini. Kita buka, bismillah. Om Iksan W. Ya, ini mendapatkan pulsa 20.000. Oke, selamat buat Om Iksan. Bisa buat teleponan. Iya. Yeah. Iksan W, ini saya supaya ya teman-teman. Oke. Sah. Nah, terus kali ini Hoky ini mendapatkan apa ini? Vitamin untuk Hoky. Nah ini Hoky ini siapa ini? Bismillah. Eko belum sembuh betul ini. Nah, wah cocok Pak Eko. Ini seorang peternak juga Pak Eko ini. Pak Eko belum sembuh betul. Oke. Semoga cepat sembuh Pak Eko. Dapat Hoky loh Pak Eko. Ini lumayan. Berapa Mas kalau beli ya Mas Yon? Ini beli kalau beli 40.000 Mas. Ini lumayan ini. Oke. Eko belum sembuh. Dicatat masuk. Selamat Mas Eko, selamat untuk Mas Eko. Kita sobek dulu ya loh. Nah, kita langsung kembali ke pakan lagi ini teman-teman. Ini siapa yang dapat pakan? Ini Pak Eko tadi. Aduh kok dua? Ulangi lor. Nah ini pakan lagi teman-teman. Satu paket pakan. Satu paket pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ono Mulyo ini Ono Mulyo ya Om Ono Mulyo, selamat Om Ono dapat pakan satu paket pakan. Ono Mulyo, salur, kita sobek. Ini Om Ono Mulyo, ini buat pakan labet, ini buat breeding kenari. Ini satu paket punyanya Om Ono Mulyo. Lanjut Mas Tri, lanjut. Kita kopiok-kopiok lagi. Ini kembali ke pulsa ya lor. Siapa ini yang dapat pulsa ini nanti? Ini, ayo. Ya, ini pulsa ini. Siapa ini? Bismillah. Ini Dava Saputra. Ini Dava Saputra lor. Dava Saputra. Ya, ini mendapat pulsa 20.000. Selamat Mas Dava. Bisa buat SMS-an. Kita sobek. Sah. Terus ini Hoky lagi. Toko. Nah, udah keluar ini. Ini siapa yang mendapatkan Hoky? Teman kita Ainul Mutakin ini orang mana ini Mas Tri? Kenal enggak Mas Tri? Ini orang Jepara Mas. Oh ini orang Jepara, Ainul Mutakin. Selamat buat Mas Ainul Mutakin mendapatkan satu vitamin Hoky. Kita sobek. Slide. Sana. Ini Mas Ainul Mutakin dapat Hoky. Terus kita kembali lagi ke pakan ya? Pakan Mas Yon. Nah, kembali lagi ke pakan, kita goyang-goyang lagi, ini sor mumpul. Ini siapa yang mendapatkan pakan ini? Kita buka bareng-bareng. Guntur Setiawan. Ini Mas Guntur Setiawan ini saya kayaknya ini teman Klaten ini lho. Ini anaknya Bang Jono kayaknya ini. Oh, oke. Ini dapat pakan lobet dan pakan best breeding. Guntur Setiawan. Kita coba ya lor. Set. Ini Mas Guntur anaknya Bang Jono, kamu mendapatkan pakan Edan Gigolo dan pakan best breeding. Selamat ya. Peternak muda Klaten lor, itu kemarin ambil siapan dari babon dari saya, sudah produk sekarang dan lolahnya bagus. Kita ke pulsa yang terakhir ini, teman-teman. Terakhir Mas, pulsa terakhir ini siapa? Kita ocok-ocok dulu siapa yang dapat. Wah, dua. Kita anulir, masukkan lagi. Apa ini? Pulsa terakhir Teddy Robert ya. Ini Mas Teddy Robert ini loh. Teddy Robert ini Indramayu atau mana ini? Jelas. Selamat Mas Teddy Robert. Mas Teddy, kamu Mas Teddy, kamu mendapatkan pulsa 20.000. Nanti ditunggu orderan piyeknya lagi ya, atau apalah pengen gacoran atau apa nanti hubungi saya. Kalau pengen gacok ya nanti lewat telepon biasa. Mas Teddy dapat pulsa Teddy Robert. Kita sobek set. Oke teman-teman, pulsanya sudah habis. Dan ini masih 1, 2, 3, 4 pemenang lagi. Kita pilih pemenang untuk Hoky. Siapa ini yang dapat Hoky ini? Alfian. Mana ini Alfian? Tahu nggak? Mas Alfian nggak kenal saya mas. Ini Mas Alfian. Mas Alfian. Kamu dapat Hoky. Selamat Hoky Mas Alfian. Selalu menjadi penonton setia kami. Terima kasih pokoknya nonton YouTube Tri Raharjo Klaten dengan artisnya ya saya aja dan teman-teman peternak. Sah. Ini menjadi milik Mas Alfian. Hoky Grading Kenari, vitamin Kenari. Kita kembali lagi ke pakan. Ini siapa ini? Pendapat pakan siapa ini? Muhammad Jamil Siregar lah ini Mas. Muhammad ini teman Jakarta Siregar. Kayaknya ini berharap dia mendapat PAUD karena ngidam dengan anak Joni dan anak Jumakir lur. Mas Jamil Siregar sampai mendapat pakan best breeding dan pakan lovebird ya. Ini sah. Tak tulis dulu. Sah. Nih. Kamu kan sudah punya kenari jantan-jantan. Nanti dikasih ini biar tambah news. Oke, kita ke base breeding yang Hoky. Ini yang Hoky loh. Hoky ya mas. Yo, siapa ini yang dapat? Hoky. Ini teman kita JNR Kanari Soft. Ini beliaunya orang mana saya juga nggak tahu. Yang penting Anda menang. Setia nonton YouTube kami JNR Kanari Soft. Ini hadiah terakhir dari Hoky ya mas. Hoky dari Mas Bayu ya. Ini JNR Kanari Soft. Kita sobek dulu. Sah. Terakhir ini mas. Ini terakhir. Siapa lagi yang mendapat pakan best breeding dan pakan ikan gigolo? Ini buat sobat Budi, kopiok dulu. Ini bentrot ya gue, kopioknya juga dulu. Nah, udah keluar. Ini Mas Rizky Kurniawan itu siapa ini? Rizky Kurniawan, saya juga belum kenal mas. Rizky Kurniawan. Setelah ini nanti kita kirim ini kita bisa tambah sedulur ya mas. Iya betul. Mas Rizky Kurniawan selamat mendapat pakan. Mas Rizky Kurniawan dapat pakan. Selamat pokoknya. Ini kalau dirupiahkan jangan dipandang rupiah ya mas. Hasil pakan ini ya. Ini bocoran harga lor. Ini 30.000. Ini 30. Ini 25. 25. Berarti sekitar 55.000. Jangan pandang harganya, yang penting pokoknya acaranya syukuran ya. Bagi rezeki, bagi sekitar hobi kita lah. Semoga teman-teman bermanfaat pakannya, pulsanya juga bermanfaat. Pautnya ini yang mendapat paut itu komen terbaik, nanti bisa disimak di video ini. Ya pokoknya pautnya nyenengke lah. Kita sobek dulu ya ini punyanya Mas Rizky Kurniawan. Munas, sah. Nah mungkin ini teman-teman, ini pakan dan vitamin kita menggunakan sistem COD. Kita bungkusi nanti lewat jasa pengiriman itu COD. Itu teman-teman yang dikenakan biaya ongkir, gitu ya Mas Tri ya? Ya cocok, betul. Ya. Ini nanti tak sesuai alamat tak konfirmasi lewat WA admin saya, bisa langsung ke Mas Tri atau Dek Fauzi Ferdianto atau Mas Tembem. Itu nanti langsung konfirmasi alamat, nomor HP yang lengkap lur. Dan teman-teman yang belum dapat ini masih segini banyak, jangan kecewa lah. Nanti insya Allah saya akan mengadakan giveaway lagi. Insya Allah kalau nanti sudah mendapat apa Mas Tri namanya? Monetisasi. Monetisasi dari YouTube. Nanti insya Allah saya akan bagi-bagi rezeki lagi buat teman-teman yang setia menonton channel Tri Raharjo Klaten. Pokoknya prinsipnya tebar tuai ya Mas. Tebar tuai. Saya nggak peduli mau itu ada yang nonton atau tidak. Yang penting ilmu saya bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman bisa apa ya? Ternaknya lancar, breedingnya lancar, bisa juara lomba. Terus intinya aku lah mendapatkan sedulur banyak. Itu dari YouTube lah. Dapat sedulur, dapat rezeki juga dari YouTube juga. Itu banyak sekali. Ini ucapan syukur terima kasih kami, tim channel Tri Raharjo Klaten, yaitu keluarga besar Gigolo SF Klaten. Pokoknya rasa syukur kami ini saya memberikan giveaway paut, akan pulsa, vitamin itu juga ada dari berbagai sponsor di tim kami, yaitu sponsor satu utama yaitu Mas Yumna Klaten, dia menyumbang paut satu. Terus Mas Bayu, Ring Bayu Klaten, dia menyumbang Hoky ini tadi. Terus yang lainnya itu dari kandang saya, kandang Gigolo SF Klaten, yaitu pakan dan paut-paut lor. Begitu lor, nanti jangan kecil hati ya, yang pokoknya yang belum dapat mohon maaf ya. Saya ini nggak milih, pokoknya saya nggak pilih satu-satu, enggak. Ini sesuai komen terbaik dan kocokan ini tadi, lintingan ini lho. Ini yang komen ya cuma banyak sih, 33 orang yang disahkan ya, yang disahkan. Lainnya kalau yang belum sah itu mungkin kurang syaratnya mungkin. Udah gitu Mas Tri. Oke, semoga bisa ditutup Om. Semoga bermanfaat. Yang mendapatkan hadiah PAUD, link saya jangan dijual. Itu buat kenang-kenangan dari Gigolo SF Klaten dan channel Tri Raharjo. Itu jangan dijual. Jadi ibaratnya dompet yang bagus, siapa tahu ada terah-terah juara itu dari tempat saya, di tempat kalian, di tempat jenengan bisa lebih moncer dan berprestasi teman-teman gitu. Pokoknya ditunggu video-video berikutnya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share teman-teman. Oke, kita tutup kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.